Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV dimanapun anda berada, kita bertemu kembali setelah beberapa kali kita membicarakan tentang jantung dan sistemnya, yaitu sistem kardiovaskular. Sekarang kita berpindah kepada perbincangan tentang gastrik atau asam lambung, atau disebut juga dengan sakit mah atau tukak lambung. Nah, jadi gastrik, asam lambung, sakit mah, tukak lambung sama lebih kurang. Nama saja yang berbeda. Gastrik disebut gastrik karena dalam bahasa medisnya, dalam bahasa Inggrisnya disebut gastro. Jadi gastrik ialah penyakit yang dalam gastro, yaitu lambung kita. Atau dalam bahasa Indonesia terkenal juga dengan sakit mah. Mah berasal dari bahasa Belanda kalau tidak salah. Jadi maksudnya sama, yaitu lambung. Dan di Indonesia disebut dengan penyakit asam lambung karena asam lambung orang ini jadi banyak, asid ya, yang ada di perutnya itu jadi banyak. Pada orang yang biasa yang tidak ada penyakit gastrik ini, asam lambung itu lebih kurang 500 mililiter. Dan pada orang yang sakit gastrik ini bisa naik sampai 750 mililiter, bahkan 1 liter atau lebih. Jadi itu sebab disebut penyakit ini penyakit asam lambung, atau disebut juga dengan tukak lambung. Ini bahasa sudah kasar sedikit. Kebiasaannya bila sudah menahun, dia sudah banyak yang luka di usus, di lambung bahagian dalam itu sudah meroyak dia, maka ini dipanggil dengan tukak lambung, yaitu gastrik yang sudah parah. Kadang-kadang masyarakat awam keliru. Ketika datang pasien, saya tanya, "Ibu ada sakit asam lambung enggak?" "Oh enggak, saya enggak ada asam lambung, Pak," katanya. "Saya ada mah." Ada juga yang kita tanya, "Ada Bu sakit mah enggak?" "Enggak," katanya, "saya tukak lambung." Jadi pemahaman masyarakat ini berbeda-beda sesuai dengan tarafnya begitu. Kemudian ada juga yang menyebutnya penyakit gastrik. Ada gastrik dia enggak tahu karena jarang di Indonesia, jarang-jarang disebut gastrik. Tetapi di Malaysia perkataan gastrik itu lebih famous. Kalau disebut asam lambung, dia enggak ngerti, tidak paham. Karena bahasa yang asam lambung itu tidak dibiasakan di sana. Begitu juga dengan penyakit asam urat. Di Malaysia sering disebut dengan gout, atau dalam bahasa pengobatannya gout ya, bukan asam urat. Tapi di Indonesia asam urat. Jadi ada asam lambung, ada asam urat. Baik, itu istilah. Yang penting kita faham apa yang berlaku. Adakah kita sebut mah, atau sakit gastrik, atau sakit asam lambung, atau sakit tukak lambung? Yang penting pemahamannya sama, yaitu penyakit yang terjadi karena adanya radang di lambung. Lambung yaitu tempat pertama makanan kita turun itu. Jadi kalau kita makan 2 piring atau 3 piring, tempat pertama yang disinggahi oleh makanan tersebut ialah lambung. Dia akan berada di sana 2 atau 3 jam atau lebih untuk dicerna. Jadi bagi orang yang asam lambung, takut saya lupa nanti, itu ikut yang cara yang disunahkan makan. Jadi Al-Quran menyebutkan kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Artinya makan dan minum itu tidak boleh dalam waktu yang sama. Harus berbeda. Makan dulu, kemudian setengah jam kemudian baru minum. Kenapa? Karena yang baiknya, yang betulnya, makanan kita itu hanya bercampur dengan ludah perut atau asam lambung tadi.
Tujuannya supaya cepat membusuknya. Tapi kalau kita tolak makanan itu dengan air, maka lambatlah cernanya, hazamnya atau busuknya di dalam perut. Jadi kebanyakan orang yang sakit asam lambung itu biasanya orang yang makan berulamkan air. Jadi sambil makan dia minum. Kadang makannya sesuap, airnya seteguk. Makan sesuap, air seteguk. Nah, kebiasaannya penyakit asam lambung ini atau sakit mah ini sering berlaku kepada orang-orang yang begini. Jadi harus kita ubah, baik anda sudah sakit mah atau belum, supaya jangan sakit mah atau supaya jangan gastrik, makan. Kemudian setengah jam kemudian, yang paling baiknya malah satu jam kemudian baru minum air. Jadi makan dan minum pada waktu yang berbeda. Baik. Apakah penyakit asam lambung itu? Yaitu satu penyakit yang berlaku karena adanya keradangan di lambung bahagian dalam. Gastritis. Jadi sering disebut penyakit ini dengan penyakit gastritis. IS atau ES itu menandakan adanya keradangan. Jadi hepatitis, keradangan di liver. Ada penyakit yang disebut dengan ujung IS itu artinya adalah keradangan. Termasuk gastritis ialah keradangan di lambung. Adanya luka di lambung itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian itu di lapisan dalam usus itu banyak tebal mucous membrane, yaitu kawasan untuk melindungi usus kita bahagian dalam. Tetapi karena kita salah, baik salah makan atau salah yang lainnya, maka terjadilah penghakisan kepada mucous membrane tadi sehingga terjadilah luka di perut besar atau di lambung. Inilah yang disebut dengan gastrik atau asam lambung atau mah atau tukak lambung. Kemudian penyebabnya apa? Jadi setiap penyakit itu ada penyebabnya. Penyebab penyakit gastrik atau asam lambung atau sakit mah ialah dua. Yang pertama, salah makan. Artinya makan tidak teratur. Baik seperti yang saya sebutkan tadi, makan berulamkan air atau waktu perut lapar, tubuh kita minta makanan, katakanlah nasi karena itu keperluan asas kita, lalu kita berikan kopi. Kita berikan minuman, minumannya kopi pula yang boleh menjadikan masalah lebih parah di lambung. Atau apa-apa yang berasid banyak. Atau yang berperasa atau berpengawet. Artinya makanan-makanan yang masuk tidak ori. Maka ketidakorinya ini akan boleh menjadikan salah satu penyumbang akan terjadinya penyakit yang kita sebut dengan gastrik. Jadi salah makan atau waktu makan tidak tetap. Ada waktunya dia makan sebelah pagi, ada waktunya dia makan siang saja, pagi enggak. Ada kalanya sampai pagi sampai sore enggak makan. Sore petang baru mengkonsumsi makanan pokok. Jadi ini juga boleh salah satu yang menyumbang untuk berlakunya penyakit gastrik, salah makan. Ada penyebab yang kedua, yaitu salah pikiran. Sering terjadinya kesedihan dalam hidup dia. Sering terjadinya tekanan perasaan yang berlarutan di dalam kehidupan dia. Sering terjadinya perasaan-perasaan yang terpendam di dalam dirinya. Atau sering berlakunya perasaan-perasaan yang terganggu lainnya. Apalagi datangnya perasaan-perasaan yang terganggu itu ketika perut sedang lapar. Maka ini akan menjadikan penyebab kedua terjadinya penyakit gastrik atau asam lambung. Antara dua penyebab tadi, sebenarnya yang paling dominan,
yang susah untuk disembuhkan ialah penyebab yang kedua, yaitu gangguan emosi dan perasaan. Jadi anda harus menjaga emosi dan perasaan, jangan ada yang menjadikan kita terlalu sedih, jangan ya ada yang menjadikan kita memendam perasaan berlarut-larut atau keadaan-keadaan perasaan yang tidak normal lainnya, memendam marah atau selalu hendak marah juga boleh jadi penyebab. Jadi senyumlah anda pagi, siang dan sore. Jadi banyak senyum itu membawakan keceriaan dan mengelakkan daripada penyakit-penyakit tertentu, termasuk penyakit asam lambung atau mah. Jadi itu penyebabnya. Kemudian kita lihat apa gejala-gejala yang berlaku kepada orang yang gastrik atau asam lambung. Satu, pedih di ulu hati. Jadi ulu hati di sini kawasan yang agak terbenam di bawah dada dan di atas perut kita. Itu dipanggil dalam bahasa Melayu ulu hati, ya. Sering pedih di ulu hati. Nah, ini tanda-tanda berlakunya gastrik atau asam lambung. Jadi kalau orang sering mengadukan perih di ulu hati, itu salah satu kemungkinan besarnya dia ada sakit asam lambung atau sakit mah atau sakit gastrik. Yang kedua, pedih di perut, bukan di ulu hati tetapi di sebelah kiri. Nah, karena kedudukan lambung kita itu awalnya di sebelah kiri, dia membelok ke kanan tetapi berawal di sebelah kiri. Kenapa diawali banyak yang terkena penyakit gastrik atau asam lambung ini berawal daripada sakit di sebelah kiri? Kenapa? Karena permulaan lambung atau stomak atau gastro ini di bahagian sebelah kiri. Maka kalau seseorang itu banyak mengkonsumsi katakanlah cabai, maka cabai tersebut akan lebih dulu kena dengan awal daripada perut tadi. Kalau seseorang itu suka makan yang masam-masam, maka yang masam-masam yang banyak asid juga akan dulu kena perut yang sebelah kiri atau awal daripada lambung itu. Maka karena seringnya makanan-makanan tadi kena ke tempat yang awal daripada lambung tadi, maka bermulanya atau berawalnya penyakit gastrik atau asam lambung atau tukak lambung ini ialah di perut sebelah bahagian atas sebelah kiri. Kemudian dia akan merebak dan ada juga yang di tengah-tengah di atas pusat, di bawah ulu hati tadi pedihnya, ada juga yang di sebelah kanan, yaitu bahagian ujung daripada lambung tadi. Jadi lambung itu agak besar. Luka daripada sakit asam lambung atau gastrik ini dia bisa bertambah-tambah. Berawal daripada satu atau dua, kemudian dia merebak bisa ke sebelah kanan. Kalau pantang larang penyakit ini tidak dijaga dengan betul. Okay. Kemudian ada gejala yang seterusnya, kembung. Jadi orang gastrik atau asam lambung sering kembung. Baik banyak atau sering sendawa atau sering banyak kentut atau perutnya keras, besar, dan kalau ditekan, ditepuk seperti bunyi nangka masak. Namun kentut tidak, sendawa pun jarang. Jadi ini biasanya lebih menyiksa. Angin akan menyesak di sekeliling perut dan sakitnya bisa ke mana-mana. Boleh angin yang di perut ini naik ke atas jadi sakit kepala. Maka orang yang gastrik selain daripada sakit di perutnya juga sering sakit kepala. Ha. Kalau katakanlah angin yang banyak itu tembus ke tengkuk atau kuduknya, maka di sini juga boleh rasa berat atau rasa sakit. Dan sering juga di kawasan kiri dan kanan tengkuk ini. Ha, rasa tebal, rasa keras, rasa tegang.
Dan ada juga orang yang sakit gastrik atau asam lambung, sakit pinggang. Karena angin di perut ini masuk ke bahagian kawasan pinggang. Atau gasnya masuk ke mana? Ke dada, jadi bisa-bisa jadi sakit dada. Dan seterusnya. Kemudian gejala asam lambung yang lain ialah jadi sesak napas. Kenapa dia sesak napas? Angin di perut tadi menyesak ke atas, ke bahagian jantung atau paru-paru. Kalau ke bahagian jantung, ke paru-paru, dia menyesak. Akibatnya, orang tersebut akan merasa sesak napas. Tapi bukan asma, bukan juga sakit jantung. Efek daripada angin yang di perut yang pergi ke bahagian dada. Baik bahagian jantung atau bahagian paru-paru. Boleh menjadikan dia sakit di bahagian dada. Ada juga orang yang sakit gastrik. Itu gejalanya mual, loyer. Bahkan kadang-kadang sering muntah. Sampai itu tidak ada yang dimuntahkan lagi. Artinya sudah habis semua makanan, keluar air-air jernih saja yang dimuntahkan itu. Muntah berkali-kali dan itu sangat menyiksa bagi orang yang berpenyakit gastrik atau asam lambung. Jadi, ada orang yang terkena penyakit asam lambung atau gastrik itu sering rasa mau kencing, sering rasa hendak kencing. Jadi itu juga salah satu tanda daripada efek daripada sakit asam lambung, sering terkencing. Kenapa? Karena perutnya yang bengkak atau angin yang banyak atau gas yang banyak tadi menyesak ke saluran kencing atau pundi kencing atau kantong kemih. Maka dia akan sering rasa hendak kencing. Tapi kalau dikencing pun tidak banyak yang keluar. Jadi itu di antara tanda-tanda penyakit gastrik atau asam lambung. Simptom-simptomnya, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sakit asam lambung atau sakit gastrik ini. Namun demikian, apabila sakit asam lambung ini sudah menahun, sudah 2 atau 3 tahun, itu akan bertambah lagi gejala-gejala tadi. Kalau pada awalnya gejala akan timbul seperti gejala-gejala fisik. Semua gejala fisik seperti banyak angin atau gas, sering senawa, sering kentut, atau sakit bahagian dada, atau sakit ke kepala, atau rasa sesak tadi, itu semua gejala-gejala fisik. Tetapi kalau sudah 2 atau 3 tahun, biasanya gejala itu sudah bercampur baur. Sudah mulai datang gejala-gejala metafisik. Jadi gejala-gejala metafisik itu contoh sering berdebar. Seolah-olah seperti sakit jantung. Cemas yang berlebihan. Rasa takut yang amat sangat. Saya ada pasien, rumahnya di suaminya kerja di bandara. Perumahan bandara itu dikawal 24 jam, katakanlah begitu. Itu dia anak, ada anak seorang. Ketika anak sudah pergi sekolah jam 10 pagi, tinggallah dia seorang di rumah dan kiri kanannya ada tetangga dia. Kunci rumah di dia. Dan rumahnya dikawal dengan pengawalan yang ketat. Tetapi perasaan takutnya itu tidak pernah hilang. Sampai katanya dari jam 11 pagi, anak sudah pergi sekolah, itu dia menelepon suaminya yang tidak jauh juga kerja dari tempat dia, dari rumah dia, sampai 5-6 kali sehari. Bahkan terlambat 15 menit saja pulang ke rumah, seharusnya jam 5 sudah sampai, jam 5 sempat dia sudah, belum lagi sampai di rumah, itu dalam kepalanya sudah macam-macam. Suami aku tabrakan, suamiku kecelakaan, dilanggar orang, atau kena bermacam-macam musibah dan malapetaka. Dan kesemua yang dipikirkan itu yang negatif. Ya, jadi negatif thinking itu akan banyak dalam diri orang yang gastrik ini. Ha, seolah-olah dia diajak untuk berfikir ke arah yang negatif saja. Kalau sesuatu itu sebenarnya kecil,
tapi bagi dia terfikirnya jadi besar. Jadi berhari-hari, bahkan sampai jadi dia tidak bisa tidur waktu malam. Jadi perasaannya sangat terganggu oleh keadaan-keadaan yang berlaku yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu di antara gejala-gejala. Ada pula seorang suami, karena ada masalah, penyebab gestriknya ialah itu terjadinya ada konflik di kantor, di pejabatnya begitu, sehingga menjadikan dia itu perasaan yang takut amat sangat, sampai di rumahnya ditambahkan kunci-kunci ganda atau keselamatan ekstra. Nah, dibuatnya untuk keselamatan rumahnya itu bukan pagar biasa tapi pagar ekstra. Itu pun dia takut, sampai istrinya rasa heran. Istrinya kecil, orangnya, suaminya tinggi, besar dan gemuk. Artinya seharusnya perasaan takut itu tidak ada sama sekali dalam dirinya. Ini takutnya melebihi takut anak-anak kepada hantu dan segala macamnya itu. Sampai istrinya berkata, "Abang ni badannya yang besar," katanya, "tapi sangat pengecut, ya, sangat takut." Itu perasaan takutnya itu berlebihan. Jadi gastrik atau asam lambung bila sampai satu tahap yang sudah banyak gejala-gejala tambahannya, di antara gejala tambahan itu ialah perasaan takut dan cemas yang berlebihan. Okay. Kemudian juga akan datang perasaan susah tidur. Sampai jam 10 dah tidur ya, itu dah ditutup semua lampu, jam 11, jam 12 dilihatnya jam belum tertidur lagi. Kapan tertidurnya? Kadang-kadang tertidur jam 1, jam 2. Kadang-kadang malah sampai pagi tidak boleh tidur. Kadang-kadang mau azan subuh baru matanya mengantuk. Kemudian tidur pulas terus. Ada juga sering mimpi dalam tidur. Mimpi yang bukan baik. Mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang tidak menyeronokkan, mimpi ditindih oleh makhluk halus, mimpi dikejar oleh orang-orang yang ditakutinya, mimpi makan, mimpi ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, dan juga mimpi ketemu dengan bayi, menyusukan bayi, dan mimpi-mimpi lainnya yang tidak menyeronokkan, yang tidak memuaskan dia, sehingga mempengaruhi keseluruhan perasaan dia. Maka dengan adanya mimpi-mimpi yang tidak bagus ini, dia jadi takut, dia jadi lebih cemas lagi, dan dia jadi perasaannya gundah gulana. Kalau dia solat, solat itu susah untuk khusyuk. Nah, bermacam-macam, sampai kunci yang hilang pun ketemu dalam solat. Nah, begitu di antara tanda-tanda gastrik atau asam lambung yang sudah berlarutan. Dan pada saat ini sebenarnya sudah ada orang ketiga. Dan ini akan kita bahaskan pada pembahasan seterusnya, insyaAllah. Sampai kita ketemu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan share. Mudah-mudahan anda tidak tertinggal satu video pun dari kami, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.